Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah hadir di sini. Saya berharap teman-teman semuanya sehat-sehat ya. Karena ini minggu pertama kuliah, semuanya menggunakan menggunakan metode video conference. Meskipun kita belum bukan yang pertama kali melakukan metode video conference, saya kira mungkin ada teman-teman yang di rumah atau di kos koneksi internetnya memang kurang memadai sehingga kemudian untuk semua perkuliahan itu akan saya rekam dan saya unggah ke YouTube. Jadi teman-teman nanti bisa mungkin membeli paket data yang gratisan di YouTube ya sehingga kemudian bisa menghemat penggunaan paket data teman-teman. Saya mudah-mudahan juga kalian semua sehat-sehat ya di kondisi pandemik seperti ini. Jadi untuk hari ini kita akan membicarakan soal identity theory modelnya Erikson. Teman-teman kalau misalnya nanti ada yang perlu ditanyakan, tidak perlu menunggu sampai selesai kuliah, kalian nanti bisa langsung bertanya aja di call apa di fitur chat. Jadi nanti kalian bisa mengetikkan pertanyaannya di sana. Jadi tidak perlu sampai menunggu saya selesai memberikan kuliah. Kemudian nanti mungkin saya juga mohon maaf, nanti occasionally mungkin saya akan terdistraksi oleh anak saya yang ada di rumah. Jadi nanti saya akan coba sudah amankan, semoga nanti nggak terlalu banyak gangguan. Oke, jadi untuk kuliah kali ini memang untuk modelnya Erikson ya, konsepnya Erikson kalian sebagian besar mungkin pernah sebelumnya sudah pernah mendengar teori ini, tidak di mata kuliah ini, mungkin di mata kuliah yang sebelumnya, sehingga kemudian tidak banyak nanti yang akan yang perlu saya jelaskan. Itu sebagian besar sudah cukup sudah familiar dengan konsepnya Erikson ini. Meskipun kemudian nanti ada beberapa hal yang perlu, ada beberapa detail yang mungkin kalian belum mendapatkannya di mata kuliah lain, ya. Jadi pada dasarnya sebenarnya Erikson ini secara apa istilahnya, secara fundamental dia adalah seorang psikoanalis. Sehingga kemudian yang menarik adalah meskipun konsepnya itu banyak mengkombinasikan pendekatan psikososial, ya. Jadi dia mengasumsikan bahwa pada dasarnya kepribadian manusia itu merupakan merupakan produk ya, akumulasi dari experience ya, dari pengalaman. Selain itu juga ada bagaimana si individu tersebut menaklukkan krisis ya pada setiap tahapan perkembangannya. Nanti kita akan bicarakan apa itu sebenarnya krisis yang terjadi pada setiap tahapan perkembangan, kemudian apa yang terjadi, krisis apa yang terjadi di setiap tahapan perkembangan tersebut. Dan kemudian kemungkinan-kemungkinan apa yang terjadi pada tahapan-tahapan perkembangan tersebut. Ya, jadi pada dasarnya ini Bapak Erikson. Yang menarik adalah Erikson ini sampai dengan meninggal, dia tidak pernah memiliki gelar akademik apapun dari universitas apapun ya. Meskipun dia sangat berpengaruh, cukup berpengaruh karya pemikiran di psikologi, tapi ternyata yang menarik dia nggak pernah mendapatkan gelar akademik apapun ya, dari universitas manapun. Ya ini juga menurut saya cukup menarik ya. Jadi pada tokoh-tokoh awal, tokoh psikoanalisis yang di Amerika terutama pada masa awal-awal populernya psikoanalisis di Amerika itu menurut saya ada banyak pemikiran-pemikiran menarik ya. Kayak kemarin kita bicarakan kayak Harry Stack Sullivan ya, kemudian Karen Horney, dan sekarang juga ada Erik Erikson. Yang kemudian kehadiran mereka ya, pemikiran mereka itu membuat psikoanalisis yang kesannya itu kering dan kaku gitu ya, kayak kanebo kering, itu menjadi lebih dinamis ya. Jadi ada banyak sekali tambahan-tambahan gitu ya, atau improvisasi-improvisasi yang membuat psikoanalisis itu kemudian menjadi kelihatan lebih dinamis gitu ya, tidak kaku dan rigid seperti seperti versi aslinya Freud gitu. Nah, meskipun pada dasarnya kita tahu bahwa Freud sendiri itu orangnya sangat kaku dan dia tidak menerima improvisasi gitu ya. Jadi dia menurut dia psikoanalisis yang original adalah hanya versinya. Ya. Tidak mungkin ada orang di dunia ini yang bisa memperkaya gitu ya, atau bahkan menambahkan apapun pada psikoanalisis. Gitu. Yang menarik adalah Erik Erikson ini seorang psikoanalis yang loyal gitu. Dia bahkan mendeklarasikan dirinya, saya ini adalah Freudian gitu. Saya adalah loyal Freudian. Makanya kenapa dalam konsepnya nanti kalian akan lihat Freud sendiri, Erikson itu menghargai dan mengapresiasi gitu, pemikiran Freud. Kalau kalian lihat nanti ada banyak kemiripan gitu ya, antara tahapan perkembangan psikoseksualnya Freud gitu ya, dengan sebagian tahapan perkembangan yang diusulkan oleh Erikson. Meskipun dia memberikan beberapa improvisasi gitu, dari versi aslinya. Jadi pada dasarnya dia mengklaim sama seperti Horney, dia mengklaim bahwa dia adalah Freudian ya, yang sangat loyal.
meskipun pada dasarnya ada banyak sekali kembangan-kembangan gitu yang akhirnya kemudian dia lakukan dalam pemikirannya. Lalu kemudian yang menarik adalah dia pada dasarnya, ya pada dasarnya dia mengembangkan konsep effort itu dalam tiga aspek ya. Nanti kita akan bicarakan masing-masingnya. Yang paling utama, dari kembangan yang dia atau improvisasi yang dia lakukan pada teori psikoanalisis adalah pertama, kalau di Freud, Freud itu menekankan memberikan perhatian yang sangat besar pada masa kanak-kanak. Gitu ya. Jadi pada dasarnya kepribadian manusia itu terpusat pada masa kanak-kanak sehingga seolah-olah membuat tahapan perkembangan yang lain di usia yang lain itu kurang tidak terlalu penting gitu daripada masa anak-anak. Makanya kalau kita lihat di Freud sendiri kan sudah sangat rigid bahwa Freud bilang pada dasarnya kepribadian manusia itu berkembang ketika terjadi polymorphosis perversion ya. Jadi ketika objek kateksis itu berpindah dari satu organ tubuh ke organ tubuh yang lain kan gitu ya. Kalau oral berarti kan objek kateksisnya ada di mulut gitu ya. Kemudian kalau masa anal berarti kan objek kateksisnya ada di dubur misalnya. Tapi kalau kalau Erikson itu berpendapat berbeda. Pada dasarnya kepribadian manusia itu berkembang sepanjang hayat. Jadi sampai mulai orang itu lahir, manusia itu lahir sampai dengan meninggal dunia itu akan terus berkembang. Ya, sehingga kemudian sebenarnya salah satu kontribusi yang sangat penting dari Erikson adalah membawa hawanya psikoanalisis pada konsep lifespan development ya, perkembangan sepanjang hayat ya. Nah, kemudian yang agak sedikit meskipun pada dasarnya dia ini tidak fundamentally tidak berbeda dengan Freud ya, tapi dia Erikson ini dia menekankan lebih banyak bahasan atau konsepnya itu pada ego ya, ego. Jadi pada kontrol diri, pada regulasi diri. Makanya kenapa dalam setiap tahap perkembangan itu pada dasarnya kontrol diri itu menjadi salah satu yang cukup fundamental gitu ya dalam keberhasilan menyelesaikan krisis di tiap tahapannya. Kemudian yang kedua adalah meskipun yang sangat berbeda juga dengan Freud adalah Freud itu sangat percaya bahwa kepribadian manusia itu dibentuk sebagian besar, a large part of it, itu dibangun oleh biological factor ya, oleh faktor-faktor biologis. Pada faktor yang sifatnya instinktual. Mungkin kalian masih ingat konsep soal insting ya, libido ya, energi libidinal dan sebagainya. Tapi kalau Erikson itu sangat percaya hal yang sebaliknya. Jadi bukan heredity, bukan instinktual, tapi lebih pada faktor-faktor yang sifatnya kultural dan historical ya. Karena kan pada dasarnya dia percaya bahwa perkembangan manusia itu terjadi sepanjang hayat ya, lifespan development, sehingga makanya kenapa kemudian histori atau sepanjang pengalaman manusia sepanjang tahap perkembangan kehidupannya itu punya kontribusi yang sama pentingnya ya, kontribusi yang sama pentingnya pada proses perkembangan sama pentingnya pada perkembangan kepribadian manusia. Silakan kalau misalnya ada yang mau bertanya silakan mengetik kolom chat, nanti saya akan langsung menjawab kalau misalnya ada yang perlu ditanyakan. Gitu. Kemudian kemudian ya, jadi pada dasarnya ini adalah highlight ya, yang utama, konsep yang utama dari Erikson. Jadi Erikson seperti yang kalian tahu, dia sangat terkenal mendapatkan kredit dari pemikirannya yang sangat penting di psikologi yang mengasumsikan bahwa pada dasarnya kepribadian manusia itu berevolusi gitu ya. Secara gradual, pelan-pelan itu berubah karena mendapatkan tantangan yang berbeda di setiap tahapan perkembangannya. Jadi kemudian di situ Erikson itu membagi lifespan, ya kehidupan manusia, mulai dari lahir sampai dengan meninggal itu menjadi 8 tahap perkembangan. Ya, menjadi 8 tahap perkembangan. Nah, yang menarik adalah tahapan yang keempat pertama ya mencerminkan masa kanak-kanak.
itu pada dasarnya adalah modifikasi dari konsep polimorfosis, perversitas polimorfosisnya Freud, ya. Jadi modifikasi dari fase anal, oral anal falik lakten genital, ya. Jadi modifikasi dari itu. Ada banyak kemiripan meskipun sebenarnya tidak sama persis. Nanti akan saya jelaskan apa kemiripan-kemiripan yang disampaikan, apa kemiripan-kemiripan konsep yang dipropos sama Erikson dengan teorinya Freud. Kemudian yang paling mendasar, ya, yang paling mendasar adalah yang mempengaruhi, ya, yang mempengaruhi sekali lagi, ya, yang mempengaruhi kepribadian manusia, yang mempengaruhi perkembangan kepribadian manusia itu adalah faktor psikososial, ya. Jadi faktor lifespan, faktor pengalaman hidup manusia sepanjang apa namanya sepanjang tahap perkembangan tersebut. Jadi bukan faktor biologis seperti yang dibayangkan oleh Freud. Meskipun kemudian Freud lebih banyak membahas soal biological factor, jadi insting, kemudian instinctual drive, terutama sexual drive, dan sebagainya. Ini kan sangat khas di konsepnya Freud. Dan meskipun pada dasarnya to some extent Erikson mempropos bahwa kepribadian manusia itu lebih banyak didrive oleh psikososial, ya, faktor psikososial, faktor pengalaman, tapi dia percaya bahwa human development itu mekanisme kerjanya itu modelnya sama seperti tetap akan dipengaruhi oleh genetik atau hereditary factor, ya. Terutama proses perkembangan ini itu diregulasi oleh mekanisme ini. Jadi meskipun pada dasarnya dia dipengaruhi oleh faktor pengalaman, tapi mekanisme atau cara kerja pengalaman itu membentuk kepribadian manusia itu sama seperti cara kerja human gene gitu, ya. Gennya manusia itu membentuk kepribadian manusia seperti yang dibayangkan oleh Freud. Jadi mekanismenya sama, tapi causing factor, ya, itu driving factornya berbeda. Nah, ini yang menurut saya yang sangat berbeda dengan psikoanalisis tradisional. Nah, kemudian berikutnya adalah soal krisis, ya. Krisis ini yang paling fundamental, ya. Jadi kalau kalian ingat Erikson, maka yang kemudian langsung tiba-tiba keluar, yang tiba-tiba teringat gitu, ya, di kepala kita itu adalah tahapan perkembangan 8 tahap, setiap tahap ada krisisnya. Nah, ini. Jadi setiap 8 tahap itu kita punya konflik yang berbeda di setiap stase kehidupannya. Dan kemudian nanti bagaimana kepribadian kita itu berkembang itu bergantung pada bagaimana cara kita resolving krisis itu. Ya, jadi sangat sederhana sebenarnya logikanya. Jadi 8 tahap, satu tahap ada satu krisis, ya, sama seperti Freud, ya. Freud kan juga seperti itu. Jadi kalau di Freud persoalan krisisnya adalah pada apa namanya pada objek kateksis, ya, pada objek-objek kalau di Freud itu lebih pada apa namanya organ tubuh yang konflik yang sifatnya seksual, ya, sifatnya instingtual pada yang melekat pada organ tubuh tertentu. Tapi Erikson itu konflik atau krisis yang dia maksud itu sangat berbeda dengan yang dimaksud oleh Freud gitu. Jadi krisis itu bukan krisis yang sifatnya selalu inherently seksual, tapi persoalan-persoalan yang secara alamiah itu muncul pada stase kehidupan tertentu. Dan itu juga berkaitan dengan tidak hanya seksual, tapi bagaimana cara kita membangun relasi dengan orang lain. Ya, seperti itu. Nah, pada dasarnya cara kita merespon krisis, ya, di setiap tahapannya, itu ada dua kemungkinan, ya, ada dua coping gitu, ya. Coping itu berarti cara kita memberikan respon, ya, terhadap krisis atau tantangan yang dihadapi. Jadi kemungkinan yang pertama adalah kita akan cenderung maladaptif, artinya memberikan atau merespon krisis itu secara negatif, ya. Jadi cara kita merespon krisis itu akan cenderung negatif. Atau kemungkinan yang kedua, maka cara kita merespon krisis itu menjadi positif. Nah, seperti itu. Nah, yang diharapkan, ya, yang diharapkan oleh Erikson, jadi orang yang sehat kepribadiannya, adalah orang yang bisa melakukan keseimbangan, bisa menyeimbangkan, ya, yang paling penting ini adalah. Jadi dia bisa menyeimbangkan tidak hanya respon yang negatif, ya, tidak hanya respon yang positif, tapi juga respon yang negatif, ya. Yang menarik adalah konsepnya Erikson seperti ini. Jadi kalau di Freud itu pada dasarnya setiap krisis itu harus di-resolve dengan dipuaskan. Jadi semua konflik yang terjadi di setiap stase kehidupan itu harus dipuaskan. Jadi kalau kamu konfliknya ada di misalnya di oral, di bagian mulut, maka bagian tubuh yang namanya mulut itu harus selalu dipuaskan supaya kita bisa move on ke tahap selanjutnya. Nah, yang menarik kalau di konsep Erikson berbeda. Pada dasarnya manusia itu sangat dimungkinkan dan justru dibutuhkan untuk memberikan respon yang negatif, ya, proportionally, ya,
secara proporsional, respon negatif itu juga perlu. Meskipun dia tidak boleh outdo atau lebih dari respon yang sifatnya positif. Jadi pada tahap 4 tahap pertama pada masa kanak-kanak itu memang diharapkan responnya selalu positif, ya. Nanti akan saya tunjukkan respon yang positif seperti apa, respon yang negatif seperti apa. Tapi kemudian pada tahapan kehidupan yang selanjutnya itu sangat dimungkinkan seorang individu itu memberikan respon yang negatif terhadap krisisnya, ya, krisis yang dihadapi di tahapan perkembangan tertentu. Jadi respon negatif it's okay, nggak apa-apa gitu. Jadi justru respon negatif itu sangat diperlukan untuk membentuk kepribadian yang seimbang. Nah, ini konsep yang paling fundamental yang mungkin saya aja baru tahu setelah membaca buku gitu ya. Jadi ternyata justru respon negatif itu sangat diperlukan, ya, secara proporsional. Nah, kemudian oke, jadi kita akan mulai sebelum kita mulai sebelum kita sampai ke konsepnya Erikson, ya, konsep perkembangan, nanti kita akan going through ke masing-masing tahapan perkembangan itu satu-satu untuk mempelajari setiap krisis yang dialami oleh individu di setiap tahapannya, kemudian bagaimana cara kita melakukan coping, ya, atau memberikan respon terhadap krisis tersebut. Jadi pada dasarnya manusia itu sepanjang kehidupannya itu kita mengalami setidaknya 8, ya, kalau kamu punya umur panjang, ya, sampai di atas 55 tahun, maka kita akan mengalami 4 tahap, ya, kalau katanya menurut Erikson. Jadi yang pertama adalah mulai dari lahir sampai dengan usia 1 tahun, kemudian yang paling terakhir adalah ketika usia lansia, ya, di atas 55 tahun. Jadi pada dasarnya di setiap tahapan perkembangan itu Freudian slip, ya. Jadi pada dasarnya Erikson itu percaya bahwa di setiap tahap perkembangan itu punya sesuatu yang disebut dengan basic strength, ya. Jadi asumsinya adalah Erikson itu mengasumsikan bahwa orang yang berhasil meresolve, ya, krisis yang mereka hadapi pada satu tahapan tertentu, mereka itu akan memiliki kualitas moral, gitu ya, memiliki moral virtue yang disebut dengan basic strength. Jadi pada dasarnya ketika ada seorang anak, ya, yang usianya di atas 1 tahun, ketika pada masa oral sensory, ya, di tahapan yang pertama, yang di masa transmistras, ya, ini dia berhasil meresolving konfliknya di masa tahapan perkembangan tersebut, maka dia akan memiliki basic strength, ya, atau virtue atau kualitas moral, kualitas pribadi yang disebut dengan hope, ya. Makanya kemudian basic strength ini adalah salah satu karakteristik konsep dari apa sistem teori dari Erikson yang menunjukkan bahwa konsepnya Erikson percaya bahwa pada dasarnya manusia itu bertumbuh, ya, secara pribadi. Nah, bukti pertumbuhan seseorang dari proses kehidupannya itu ketika seseorang itu memiliki apa namanya kualitas-kualitas tertentu yang disebut dengan basic strength, ya. Jadi adalah virtue, ya, semacam virtue atau ya kualitas moral gitu ya atau kualitas pribadi. Dan pada dasarnya basic strength ini saling interdependent satu sama lain, ya. Konsepnya ini dia interdependent. Pada dasarnya dia nggak mungkin bisa diperoleh ketika tahapan tersebut itu nggak tantangan di tahapan tersebut itu nggak bisa dicapai atau nggak bisa di resolve, ya. Misalnya di tahapan yang pertama yang transmistras, ya, ketika misalnya tantangan atau krisis di masa ini tidak bisa dipenuhi, maka kemudian basic strength yang ini nggak akan bisa dicapai. Kira-kira seperti itu. Ya, jadi setiap tahapan perkembangan itu memiliki moral virtue, ya, atau personal virtue atau basic strength, mulai dari hope sampai dengan yang terakhir adalah wisdom. Nanti kita akan membahas satu-satu apa yang dimaksud dengan kenapa kok kemudian basic strength ini muncul gitu ya pada yang berbeda ini muncul di setiap tahap perkembangan yang berbeda. Kemudian, okay, kita masuk ke tahap yang pertama sekarang, ya, dari konsepnya Erikson, yaitu adalah trust and mistrust. Jadi, kalau kalian membayangkan tahapan ini, itu kalian coba bayangkan masa oral, gitu ya, masa oral di teorinya Freud, ya. Jadi, karena pada dasarnya tahapan ini adalah paralel tahapan psikososial yang paralel dengan fase oral gitu ya.
Dan ini terjadi pada masa awal kehidupan manusia. Dan sama seperti fase oral, ini menunjukkan helplessness ya. Helplessness pada dasarnya kan bayi yang baru lahir sampai dengan usia setahun. Itu kan dia tidak mungkin bisa survive tanpa bantuan caregivernya, ya, tanpa bantuan orang tuanya. Oleh karena itu, memang krisis yang pertama adalah bagaimana kemudian orang tua itu merespon kebutuhan anak. Ya. Sama hampir mirip seperti fase oral. Ya. Dan meskipun sebenarnya kalau di konsepnya Freud itu purely seksual, ya, karena kan kepuasan atau objek kateksisnya anak itu ketika usia kecil baru lahir. Sebentar ya. Jadi ketika masa oral, kalau di Freud itu pada dasarnya everything is sexual, ya, bahwa pada dasarnya kepribadian manusia itu, kepada dasarnya kebutuhan oral itu selalu dimaknai oleh Freud sebagai kebutuhan yang sifatnya seksual. Tapi di sini pada dasarnya Erikson itu menyatakan bahwa kebutuhan individu tidak selalu seksual, bahkan sebenarnya kebutuhan yang sifatnya sosial itu, ya, karena pada dasarnya anak usia segitu itu juga membutuhkan kebutuhan untuk bonding, kebutuhan untuk merasakan afeksi, ya, dari orang tuanya. Sehingga kemudian interaksinya juga tidak hanya seksual, tapi juga sebenarnya sosial, ya, lebih pada bonding dan sebagainya. Nah, oleh karena itu kemudian ibu kandung itu di sini punya peran yang sangat penting, karena berhasil atau tidaknya krisis itu di-resolve pada tahapan ini itu bergantung pada responnya ibunya, ya. Jadi adaptif dan maladaptif coping pada tahapan ini itu sangat bergantung pada bagaimana ibu itu merespon kebutuhan dari individu tersebut. Kalau sebenarnya ibu itu merespon kebutuhan si bayi, kebutuhan fisik terutama, ya, karena usia segitu kan yang dipikirkan anak kan cuman pokoknya nyusu, kemudian pipis dan pup, itu aja kan pikiran mereka. Jadi physical needs itu dipenuhi atau enggak sama ibu. Nah, kalau misalnya itu dipenuhi dengan afeksi, tidak hanya dipenuhi secara physical, ya, artinya ketika makan diberi makan, kemudian ketika kemudian diganti popoknya dan sebagainya, tapi juga sebenarnya di situ ibu punya peran untuk memberikan afeksi dan cinta kasih. Gitu. Ketika itu diberikan, maka anak akan mengalami rasa percaya, ya, dan itu menunjukkan bahwa anak itu berhasil meresolve kebutuhan atau krisis yang terjadi pada tahapan ini. Nah, tapi persoalannya ketika orang tua atau ibu itu kemudian menolak apa afeksi, kemudian bahkan tidak memperhatikan anaknya dengan baik, cenderung tidak konsisten pada perilakunya, kadang-kadang anaknya disayang, kadang-kadang anaknya dijauhin, kadang-kadang anaknya dipeluk, kadang-kadang nggak mau dipeluk dan sebagainya. Maka kemudian yang dikhawatirkan adalah bayi tersebut atau individu tersebut akan berkembang dengan sikap yang cenderung curiga, ya, cenderung akan mistrust terhadap orang lain, akan cenderung terlalu curiga, bahkan takut dan cemas ketika menghadapi orang lain. Nah, seperti itu. Sehingga respon adaptif dan maladaptif coping ini sangat bergantung pada ibu, ya, pada ibu pada masa ini. Karena sekali lagi memang anak-anak usia segitu memang tidak bisa melakukan apapun tanpa bantuan dari orang tuanya, terutama dari ibunya. Nah, kemudian yang berikutnya adalah yang menarik, ya, meskipun trust dan mistrust ini terjadi pada masa awal kehidupan individu, tapi pada dasarnya persoalan ini kadang-kadang bisa muncul di tahapan perkembangan selanjutnya. Jadi meskipun misalnya sense of trust itu sudah terbentuk pada masa awal kehidupan, tapi bisa sangat mungkin, sangat dimungkinkan problem yang sama, ya, problem yang sama itu akan akan muncul lagi di kehidupan selanjutnya. Nah, kemudian basic strength, ya, atau virtu atau kualitas personal yang muncul dari tahapan ini itu adalah ketika kebutuhan atau krisis itu diatasi dengan baik, dengan coping yang positif atau sikap yang positif, dengan trust, ya, bukan dengan mistrust, maka yang terjadi adalah seorang individu itu akan memiliki karakter pengharapan, ya, dia bisa melakukan pengharapan. Artinya apa? Bahwa anak-anak, ya, atau individu itu punya kepercayaan bahwa keinginan itu sebenarnya bisa dipenuhi, ya, punya pengharapan bahwa apapun yang diinginkan itu pada dasarnya itu bisa dipenuhi, dan bahkan mungkin ada perasaan semacam kepercayaan diri, dan juga sebenarnya ada perasaan bahwa ketika dia mengalami kesulitan-kesulitan dalam hidupnya,
pada dasarnya dia punya kepercayaan bahwa dia bisa melampaui kesulitan-kesulitan tersebut. Ya, seperti itu kira-kira dampaknya ketika seorang individu itu berhasil meresolve tahapan ini. Seperti itu kira-kira. Mungkin ada yang mau ditanyakan sejauh ini, silakan kalau ada yang mau ditanyakan. Oke, belum ada. Saya lihat belum ada. Saya teruskan ya. Kemudian tahapan yang kedua, yaitu autonomy versus doubt and shame. Ini sangat mirip dengan fase anal, ya, sangat mirip dengan fase anal. Kalau misalnya kalian ingat di fase anal ya, yang kemarin saya sampaikan, itu fase anal itu adalah fase yang sangat fundamental untuk membentuk itu, ya, membentuk kesadaran moral dari individu. Jadi individu itu pada saat fase anal itu belajar untuk tahu mana perbuatan yang dibolehkan dan mana perbuatan yang tidak dibolehkan. Dia mendapatkan pujian dan mendapatkan hukuman, ya, sehingga dia tahu mana perbuatan yang boleh dilakukan dan mana yang tidak boleh dilakukan. Sehingga kemudian pada dasarnya pada saat itu adalah superego terbentuk ya, kemudian moral conscience itu terbentuk, dan bahkan ego ideal itu juga terbentuk pada masa anal. Hampir mirip dengan fase anal, di fase ini itu juga yang terjadi hampir sama. Karena basis yang, krisis yang paling paling inti fase ini itu adalah toilet training. Ya. Toilet training sama seperti masa anal. Jadi pada dasarnya di masa ini, individu, si anak itu sudah mulai belajar untuk mengelola free will, gitu, untuk mengelola kehendak. Gitu. Sehingga kemudian dia belajar untuk menahan. Sama seperti konsep di fase anal ya, bahwa anak itu diajarkan untuk menunda kesenangan, menunda desire, menunda hasrat, kemudian tidak hanya menunda, tapi juga kemudian dia tahu kapan harus mengeluarkan atau memfulfill keinginannya ya di masa ini itu. Sehingga kemudian anak itu belajar, ya belajar apa yang benar dengan apa yang salah itu dengan cara exercising kehendaknya, ya. Ini yang sangat menarik. Jadi si Erikson percaya bahwa pada dasarnya di fase ini itu anak-anak sudah mulai sudah dapat mengexercise kehendak gitu ya, kehendak. Jadi sudah mulai sadar bahwa dirinya itu bisa melakukan kontrol terhadap diri mereka, ya, terhadap apa-apa yang mereka inginkan. Nah, pada dasarnya ketika masa toilet training itu anak-anak diajarkan oleh orang tua mereka untuk kapan dan pada situasi seperti apa, ya, pada situasi seperti apa mereka boleh pipis dan kan begitu. Sehingga kemudian anak itu belajar kapan dan situasi seperti apa mereka tuh boleh melakukan pemuasan kebutuhan, ya. Sehingga kemudian yang terjadi adalah ketika orang tua itu istilahnya mengikuti fase pace-nya si anak, mengikuti pace itu apa ya, ritme dari si anak ketika dia belajar untuk mengontrol dirinya ketika toilet training, maka yang terjadi adalah anak tahu kapan dia harus ngeyel gitu, kapan dia harus persisten untuk mengejar hasratnya atau memuaskan hasratnya, kapan dia harus menahannya, ya. Sehingga kata kuncinya adalah adaptive coping, ya. Anak itu punya otonomi, dia bisa mengeksersis free will-nya dengan baik. Itu ketika orang tua itu bisa mengikuti pace atau ritme si anak ketika dia belajar untuk meregulasi dirinya sendiri. Tapi yang terjadi adalah ketika si orang tua, ya, itu kemudian tidak sabar, gitu ya, tidak sabar bahkan cenderung memaksa anaknya untuk mengikuti keinginannya, ya, cenderung nggak sabar melihat anaknya yang misalnya ngompolan dan sebagainya, kemudian bahkan marah-marah sehingga dan menghukum anaknya agar menunjukkan perilaku yang diinginkan oleh orang tua, maka yang terjadi adalah anak akan mengembangkan perasaan self doubt, ya, dia akan cenderung punya rasa bersalah dan cenderung menjadi pemalu, ya, ketika dia berhadapan dengan orang lain. Ya, jadi seperti itu kira-kira maladaptive coping-nya. Dan yang menarik adalah ketika individu itu berhasil, ya, ketika individu itu berhasil meresolve konflik di masa ini, maka anak itu akan cenderung memiliki, individu itu akan cenderung memiliki determinasi, gitu ya, memiliki kemampuan untuk tahu kapan dia harus otonom dari orang lain, kapan dia harus compliant terhadap orang lain, ya. Jadi dia punya
a sense of moral ya. Jadi dia punya moral conscience yang sehat, yang membentuk dia membentuk pribadinya menjadi lebih apa istilahnya, yang lebih diterima secara sosial di tahapan perkembangan selanjutnya. Ya, seperti itu kira-kira. Sepertinya ada pertanyaan, saya coba saya coba jawab pertanyaannya ya. Jadi saya tadi menjelaskan bahwa setiap tahap perkembangan itu harus menyeimbangkan positif dan negatifnya. Jadi apakah terdapat dampak apabila hanya dikembangkan sisi positifnya dari setiap tahap perkembangan? Ya, pada dasarnya nanti akan ada efeknya ya. Jadi kalau konsepnya itu konsep dasar begini, Erikson bilang justru ketika individu itu hanya merespon hal-hal yang positif, itu akan terjadi maladaptasi, terjadi maladaptive coping. Bukan maladaptive coping, maladaptive situation atau maladaptive development. Dan kalau misalnya yang negatif doang, itu nanti jadinya malignant ya, atau malignant condition. Nah, dua hal ini sama-sama tidak diinginkan. Nanti akan saya jelaskan di belakang maksudnya apa ya. Nanti kalau ini akan saya jelaskan nanti di belakang. Jadi pada dasarnya memang harus disimbangkan negatif dan positifnya, terutama di fase 4 terakhir. Tapi kalau di fase 4 yang pertama itu memang diharapkan responnya harus selalu positif ya. Tapi kalau direspon di fase 4 ke belakang, mulai dari identity confusion sampai dengan terakhir itu ya, integrity versus despair, itu diharapkan ada keseimbangan di antara respon negatif dan positif. Gitu ya. Dan itu diharapkan supaya kepribadian manusia terbentuk lebih sehat. Terus kemudian pertanyaan selanjutnya adalah seberapa besar pengaruh dari maladaptive coping terhadap kemampuan basic strength-nya ya, apakah dominan? Jadi apakah kita bisa menyimpulkan bahwa misalkan ada mahasiswa yang memiliki kecemasan yang tinggi, itu disebabkan kegagalan dia dalam meresolve suatu tahap tertentu. Nah, ini nanti konsep maladaptive development, itu nanti juga sangat sangat erat berkaitan dengan basic weakness ya. Kalau ini kan kita baru bahas basic strength, nanti terakhir kita akan bahas basic weakness. Dan ini sangat berkaitan dengan pertanyaan yang pertama. Gitu. Apa yang terjadi ketika malignant atau maladaptive development itu terjadi? Nah, ini nanti kita akan bahas di belakang ya. Oke, kita langsung ke tahapan yang kedua yaitu autonomy versus tahapan yang berikutnya kan udah dijelasin. Tahapan yang ketiga yaitu initiative versus guilt. Ini sangat mirip dengan fase falik ya. Mudah-mudahan kalian masih ingat dengan dengan Oedipal crisis ya, Oedipal fenomena tentang kompleks Oedipal ya. Mudah-mudahan masih ingat. Jadi pada dasarnya pada usia ini ya, pada tahapan perkembangan ini konfliknya tetap sama, yaitu pada fase ini mirip seperti fase falik, yaitu terjadi Oedipal konflik ya. Jadi ketika meskipun kalau di Freud Oedipal konflik itu lebih kepada si anak itu mengekspresikan dorongan atau hasrat seksual pada orang tua yang lawan jenis, dan kemudian memusuhi orang tua yang sama jenisnya, ya sama jenis kelaminnya. Tapi pada dasarnya di konsepnya Erikson ini sangat berbeda, idenya hampir sama, cuman bukan lebih ke arah strong sexual desire ya, tapi pada dasarnya anak pada usia ini itu menunjukkan inisiatif ya, untuk memperoleh perhatian dari orang tuanya. Contoh yang sederhana misalnya adalah ketika anak itu usia 3 dan 5, sampai dengan 5 tahun, itu mereka memiliki ide-ide yang kadang-kadang di luar dugaan dari orang tua ya, supaya dia mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Nah, yang terjadi adalah ketika inisiatif dari si anak ya itu mendapatkan respon positif dari orang tua, itu maka kemudian krisis yang dihadapi pada masa ini itu akan dapat dilewati dengan baik. Ya. Jadi anak-anak usia segini itu sudah mulai menunjukkan inisiatif ya, yang sangat besar untuk mendapatkan perhatian dari orang tuanya. Kemudian ini tentu saja sekali lagi sangat berkaitan dengan konflik Oedipal ya. Konflik yang sifatnya Oedipal ya. Jadi mereka akan cenderung mendekat dengan orang tua yang lawan jenis dan menjauhi orang tua yang sama jenisnya gitu ya. Nah, yang terjadi adalah ketika si anak itu terlalu ekspresif gitu ya, terlalu berinisiatif untuk memperoleh perhatian dari orang tuanya yang lawan jenis. Gitu. Kemudian orang tua itu memberikan hukuman ya kepada anak atas perilakunya tersebut karena terlalu banyak mencari perhatian itu, maka yang terjadi adalah anak itu akan merasa maladaptive coping itu akan menimbulkan rasa bersalah gitu ya pada anak. Anak menganggap bahwa usaha-usahanya untuk memperoleh perhatian dari orang tua itu dianggap sebagai masalah gitu ya orang tuanya karena mendapatkan hukuman. Tapi ketika orang tua itu merespon dengan cinta kasih ya, ketika merespon bahwa menjelaskan kepada anak gitu, bahwa perilakunya itu yang mana yang bisa diterima dan mana perilaku yang tidak bisa diterima, itu jelaskan dengan baik, dengan cinta kasih oleh orang tuanya, maka anak itu akan
anak itu kan kemudian bisa mengembangkan tujuan-tujuan ya, atau bahkan target-target yang mungkin apa istilahnya, tujuan sosialisasi itu yang lebih realistis gitu. Jadi tahu bagaimana cara yang baik untuk memperoleh perhatian dari orang lain nih, tanpa harus menimbulkan masalah gitu ya, atau menimbulkan gangguan pada orang lain. Dan bahkan kemudian konsep ini menjadi fundamental ketika membentuk seseorang yang bertanggung jawab dan punya standar moral yang baik dalam masyarakat. Seperti itu. Jadi pada dasarnya ini kelanjutan dari fase yang pertama ya. Jadi pada dua fase ini, yang fase yang kedua tadi adalah fase yang pertama adalah autonomy versus debt and shame. Kemudian yang kedua ini, yang ketiga adalah initiative versus guilt. Ini pada dasarnya dua fase ini merupakan fase yang penting dalam pembentukan superego ya, dalam membentuk bagaimana individu itu belajar apa yang benar dan apa yang tidak boleh dilakukan, gitu ya. Dan yang menarik adalah ketika individu itu mengalami sudah dia berhasil meresolve konfliknya ya di masa ini, maka yang terjadi adalah basic strength yang keluar ya, basic strength yang diperoleh oleh si individu itu yang disebut dengan purpose. Ya. Pada dasarnya individu itu punya keberanian gitu ya, punya keberanian untuk memiliki tujuan ya, memiliki tujuan, memiliki target, dan dia punya keberanian untuk memenuhi target-target tersebut. Makanya pada tahapan ini itu yang khas adalah anak-anak tuh sudah mulai memikirkan soal cita-cita gitu ya. Jadi dia pengin jadi astronot misalnya ya. Misalnya ingin jadi astronot misalnya, atau ingin jadi dokter dan sebagainya ya. Jadi mereka sudah mulai tahu bahwa hidup itu juga termasuk salah satu bagian dari hidup kita, itu adalah kita punya cita-cita, punya tujuan ya, sesuatu yang akan kita kita kejar sepanjang hidup. Terus kemudian tahapan selanjutnya itu adalah industriousness versus inferiority, dan ini cukup paralel dengan kalau di tahapan perkembangannya Freud itu dengan periode latensi ya. Ini pada masa sekolah ya. Kalau yang tadi pada masa TK ya, kira-kira ya, masa TK, prasekolah. Nah, sekarang ini adalah masa sekolah ya, pada masa-masa sekolah. Jadi ketika di sini itu anak-anak kalau di konsep latensinya Freud itu namanya aja latensi, berarti tersembunyi, bahwa instinctual drive itu tidak banyak menonjol, tidak banyak terlihat pada fase ini karena anak-anak itu lebih sibuk ya, lebih sibuk pada tugas-tugas sekolah. Mereka sudah sibuk dengan tugas-tugas sosial gitu ya. Jadi mereka sudah mulai berkumpul dengan teman-temannya gitu ya, dengan peer group-nya. Nah, itu terjadi pada masa ini. Dan karena dia terjadi pada masa sekolah ya, ketika pada masa awal-awal sekolah, maka anak-anak itu sudah mulai sudah mulai mengembangkan sikap belajar ya, sudah mulai mengembangkan sikap belajar. Sehingga kemudian anak-anak itu pada masa ini, itu ketika mereka mendapatkan, kata kuncinya adalah mereka harus mendapatkan pujian, gitu ya. Mendapatkan pujian dan kepuasan atas tugas-tugas sekolah yang berhasil mereka tuntaskan. Nah, kemudian yang terjadi adalah di sini anak-anak itu kemampuan berpikir rasional, terus kemudian kemampuan berpikir kritis itu juga sudah mulai terbentuk pada masa ini, ya. Sehingga kemudian, karena mereka mendapatkan banyak tugas-tugas kognitif ya pada masa ini. Nah, kemudian ketika anak-anak itu, ketika mereka mengerjakan tugas sekolah ya, tugas-tugas tertentu, itu mereka justru ditertawai, ditolak, kemudian dimarah-marahin misalnya, atau dihukum bahkan, maka yang terjadi, coping maladaptif itu akan menghasilkan perasaan inferior ya. Dan merasa bahwa dirinya itu nggak fitting in gitu sama keinginan orang lain ya. Jadi ini yang disebut dengan inferiority. Kenapa maladaptive coping itu menghasilkan perasaan inferiority? Tapi kemudian ketika anak itu mendapatkan pujian, mendapatkan reward positif dari usaha-usahanya, ketika dia mengerjakan tugas-tugas tertentu, maka dia akan merasa ada perasaan merasa dirinya kompeten, dan bahkan dia akan cenderung punya motivasi yang besar untuk belajar ya, motivasi yang besar untuk striving tujuannya yang dia sudah mulai jajaki di masa sebelumnya. Nah, oleh karena itu makanya basic strength di tahapan ini itu adalah kompetensi ya. Jadi
merasa bahwa dirinya itu mampu melakukan sesuatu, itu terbentuk pada fase ini gitu. Jadi kepercayaan diri untuk melakukan sesuatu ya, apa efikasi diri itu ya. Jadi dia merasa, dia punya anak-anak itu merasa, dia punya perasaan bahwa dia itu bisa menangani tugas-tugas tertentu itu terbentuk di masa ini. Kemudian selanjutnya, nah ini yang sangat khas ya pada masa remaja. Sebenarnya sih teorinya mungkin kalian ada di masa ini ya, sehingga kalian yang cukup, mungkin kalian tahu betul bagaimana konflik yang terjadi pada masa ini, ya. Meskipun saya juga nggak terlalu percaya bahwa konsepnya Erikson ini berlaku pada semua budaya, ya, karena sebenarnya kan identity search dan sebagainya itu sangat khas di masyarakat, masyarakat industrial ya, masyarakat terutama yang menghargai authenticity individu gitu. Pada dasarnya kalau di masyarakat yang sifatnya kolektif, yang lebih kolektif ya, lebih kolektivis, itu mungkin identitas diri gitu ya, atau jati diri itu mungkin tidak sepenting ini gitu ya, tidak sepenting yang dibayangkan oleh Erikson. Kalau buat saya sebenarnya kayaknya sih nggak sepenting ini banget buat masyarakat kita, tapi kita coba lihat konsepnya. Jadi pada dasarnya di usia ini 12 sampai dengan 18 tahun yang mostly mungkin kalian ada di masa ini ya, itu yang terjadi adalah basic ego identity. Jadi ada persoalan si individu itu sudah mulai bertanya, aku ini sebenarnya orang yang kayak gimana? Aku ini siapa sebenarnya? Sehingga kemudian yang dilakukan adalah individu itu melakukan refleksi ya, refleksi siapa sebenarnya diri saya, kemudian meminta feedback dari orang lain. Nah, kemudian ketika dia mendapati bahwa feedback orang lain itu dengan apa yang dia pikirkan soal dirinya sendiri itu ketika itu kongruen, maka dia akan mendapati a sense of identity. Oh, ternyata apa yang saya bayangkan soal diri saya itu linear gitu ya. Sama seperti yang dibayangkan oleh orang lain soal diri saya. Nah, itu berarti fit in ya, antara apa yang orang lain bayangkan soal diri kita dan apa yang kita bayangkan soal diri kita sendiri. Dan masa remaja ini pada dasarnya adalah masa perantara, gitu ya, masa transisi, gitu ya, dari individu yang awalnya itu seorang anak-anak itu menjadi orang dewasa yang bertanggung jawab. Nah, oleh karena itu makanya masa di antara ini menjadi sangat penting untuk membentuk a sense of self image, ya. Jadi masa yang penting supaya kita pada saat kita itu perlu memperoleh gambaran yang kongruen soal diri kita sendiri. Nah, pada dasarnya ketika individu itu mendapati kecocokan gitu ya, antara apa yang dia bayangkan soal dirinya dengan apa yang dia bayangkan soal dirinya, maka yang terjadi adalah mereka punya strong sense ya, soal identitas, mereka tahu siapa diri mereka, mereka tahu apa yang mereka inginkan, apa yang mereka tuju, dan sebagainya. Sehingga kemudian individu ini akan mudah menghadapi masa dewasanya, karena mereka sudah punya kepercayaan diri, mereka itu mau mengarah kemana. Ya, jadi ada strong sense of purpose gitu ya. Nah, kemudian yang terjadi ketika maladaptif, yang terjadi sebaliknya, jadi kalau yang terjadi adalah justru identitasnya nggak kohesif, yang nggak kongruen gitu, antara apa yang orang lain bayangkan soal diri mereka, dengan apa yang mereka bayangkan soal diri mereka itu ada kesenjangan gitu ya. Maka yang terjadi adalah krisis identitas, ya. Sehingga yang terjadi dia bingung, aku nih sebenarnya mau ngapain, sebenarnya aku nggak tahu mau harus ngapain dan sebagainya. Nah, sebenarnya kalau di konsep-konsep perkembangan itu identity crisis ini di breakdown lagi ya. Ada beberapa macam gitu ya. Nanti kalian dapatkan di mata kuliah yang lain insyaallah ya. Jadi di situ disebutkan bahwa sebenarnya identity crisis itu ada macam-macam dan cara resolvingnya juga macam-macam. Dan ketika yang terakhir adalah soal basic strength ya. Jadi pada dasarnya ketika individu itu berhasil resolving konfliknya, maka yang terjadi adalah bahwa individu itu memiliki kualitas personal yang disebut dengan fidelity, ya. Fidelity. Jadi fidelity ini pada dasarnya individu itu bisa otentik, dia bisa genuine, ya. Kemudian dia punya tanggung jawab ketika dia mulai membangun relasi dengan orang lain. Ya, ini seperti ketika dalam masa ini kan kalian sudah mulai dating ya. Sudah mulai mencoba untuk belajar untuk bertanggung jawab ketika harus menjalin relasi dengan orang lain. Ini kan karena dating kan sudah mulai kalian tahu apa responsibility kalian, apa hak kalian dan sebagainya. Itu sebenarnya juga salah satu cerminan bahwa individu di masa ini, di masa remaja ini itu sudah mulai belajar untuk tahu bahwa setiap relasi sosial itu punya ada tanggung jawab yang melekat pada relasi sosial tersebut. Kemudian selanjutnya adalah
intimacy, versus isolation, ini terjadi adalah ketika kalian sudah mulai masuk tahapan, sudah mulai masuk masa dewasa ya, ketika seorang individu itu sudah mulai menjadi seorang dewasa yang bertanggung jawab, harapannya begitu, bertanggung jawab, ya, tapi juga banyak yang tidak bertanggung jawab. Dan yang menarik adalah masa ini adalah masa-masa yang paling lama, ya, yang paling lama, ya, dibandingkan dengan sebelum-sebelumnya. Jadi antara sekitar 18 tahun, di akhir 18 tahun sampai dengan mungkin 35 tahun. Jadi yang dugaannya si siapa namanya Erikson sekitar ini. Jadi pada masa ini kita sudah mulai terdorong untuk menjadi mandiri, ya, terlepas dari orang tua kita, atau bahkan mungkin institusi-institusi yang punya peran yang hampir sama dengan orang tua kita, misalnya kita sudah mulai keluar, sudah mulai lulus gitu ya, sudah mulai lulus kuliah, sudah harus bekerja, ya sudah harus mulai menghidupi diri kita sendiri secara mandiri dan sebagainya. Kita sudah mulai mencari pasangan, sudah mulai mikir untuk menikah. Menikah berarti kan ada large part of responsibility ya, menjadi orang tua dan sebagainya. Dan kita sudah mulai ketika sudah menikah berarti kan itu kan long term ya, long term relationship, berarti sudah tidak lagi tolak-toleh sama yang lain dan sebagainya. Jadi sudah mulai ada komitmen dan tanggung jawab yang sangat besar di masa tahapan perkembangan yang satu ini. Nah, yang perlu ditekankan adalah intimacy di sini ya, yang dimaksudkan dengan intimacy di sini ini tidak selalu seksual ya, tapi juga sebenarnya kan feeling of caring ya. Jadi kita merasa bahwa kita punya tanggung jawab untuk merawat orang lain ya. Jadi pada usia ini kan kita juga belajar terutama menjadi orang tua, berarti kan kita sudah mulai belajar bagaimana caranya memiliki rasa bertanggung jawab sebagai orang tua. Kemudian, apa yang terjadi ketika kita melakukan coping adaptif? Maka kita bisa ya menunjukkan rasa cinta kasih, menunjukkan komitmen dan kepedulian kita pada orang lain tanpa harus menjadi, apa istilahnya, tanpa harus takut bahwa kita tidak menjadi diri kita sendiri. Ya. Karena kan pada dasarnya pada masa ini kita tidak perlu harus mengabaikan diri kita sepenuhnya, kebutuhan diri kita sepenuhnya hanya untuk memberikan rasa aman atau cinta kasih pada orang lain. Ya, ini adalah goal yang adaptif. Tapi persoalannya terjadi menjadi maladaptif ketika individu itu menghadapi perasaan merasa terisolasi ya. Jadi dia punya ketakutan bahwa ketika dia mencintai orang lain dia nggak punya waktu untuk dirinya sendiri. Nah ini yang disebut dengan feeling of isolation. Dan ini yang terjadi ketika ini terjadi, maka individu akan cenderung menolak relasi sosial, kemudian akan menolak orang lain dan bahkan mungkin akan cenderung agresif ya ketika didekati orang lain. Sehingga kemudian orang-orang yang mengalami maladaptive coping akan cenderung lebih senang sendirian. Karena dia merasa bahwa ketika dia dekat dengan orang lain, itu akan menjadi ancaman buat dirinya, ya, yang terjadi. Kemudian, ya, jadi pada masa ini basic strength yang paling dominan itu adalah cinta, ya, perasaan merasa dicintai dan mencintai. Jadi bahkan Erikson sendiri bilang bahwa ini dibandingkan dengan basic strength yang lain, ini yang paling powerful ya, yang paling powerful, human virtue yang paling powerful. Jadi bagaimana caranya kita itu punya mutual devotion ya, jadi kita punya apa ya, devotion itu pencurahan, kita mencurahkan perhatian dan perasaan kita pada orang lain, dan itu mutual ya, tidak hanya satu pihak ya, bukan kalau satu pihak berarti kan cinta bertepuk sebelah tangan nih. Jadi mutual, jadi kita bisa merasakan apa yang dirasakan orang lain. Jadi kan seolah-olah kita kan bersatu ya, fusing sama orang lain tanpa kita harus kehilangan diri kita sendiri ya. Sense of identity kita nggak perlu harus terfusi dengan orang lain. Nah, ini yang menurut saya cukup menarik di sini. Kemudian, selanjutnya, ini kita sudah mulai masuk masa parubaya ya, generativity versus stagnation. Ketika masa ini ya itu ya ini usia antara 35 sampai 55 tahun ya, ini cukup panjang, hampir 20 tahun. Jadi ini masa-masa di mana individu itu sudah mulai masuk paruh baya ya. Nah, di sini individu juga mengalami masa-masa krisis yang hampir mirip dengan yang dibayangkan oleh Jung sebagai midlife crisis ya. Di masa-masa paruh baya ya, krisis paruh baya. Dan itu terjadi ketika seseorang itu melakukan maladaptive coping ya pada masa ini. Jadi apa yang sebenarnya dimaksud dengan generativity ya?
Jadi pada masa ini, kamu bayangkan orang tua kalian yang mungkin usianya ya kira-kira antara mungkin antara 40-an sampai dengan 50-an something, itu pada masa ini sebenarnya kebutuhannya orang tua itu adalah kebutuhan individu di masa itu adalah mereka punya kebutuhan yang besar untuk berkontribusi ya di luar apa namanya di luar sistem keluarganya ya di luar apa di luar mikrosistemnya itu keluarga. Jadi mereka banyak sudah mulai apa aktif bermasyarakat ya kalau lihat kalian orang tua kalian kan sibuk bersosial gitu ya. Terus mereka juga punya dorongan yang besar untuk menjadi mentor ya. Kemudian mereka juga punya keinginan yang besar untuk membantu generasi selanjutnya agar bisa apa namanya bisa menghadapi kehidupan mereka selanjutnya dengan apa dengan lebih baik dan sebagainya. Sehingga makanya pada usia ini itu individu sudah mulai apa di sudah mulai senior gitu ya kalau di organisasi kan sudah mulai karirnya udah mid istilahnya mid top ya sudah mulai establish karirnya bahkan kemudian berupaya sudah mulai untuk menjadi mentor buat individu yang lebih muda supaya mereka menjadi sebagai bentuk kontribusinya si individu tersebut pada masyarakat. Nah, yang terjadi ketika maladaptive coping adalah ketika orang-orang yang ada di fase ini itu nggak punya sarana gitu ya, nggak menemukan sarana untuk mengalirkan kebutuhan generatif ini. Mereka nggak punya sarana untuk menunjukkan kontribusi mereka pada masyarakat yang lebih luas. Dan ini yang terjadi adalah ketika itu terjadi, maka akan ada sesuatu yang disebut dengan pseudo-intimacy, maka individu itu akan cenderung berperilaku seperti anak-anak, dan bahkan mereka sangat egois, dan mereka absorb gitu ya, kayak kehidupan mereka itu tidak lebih dan tidak kurang dari desire untuk memenuhi kebutuhannya sendiri ya. Jadi hanya dirinya sendiri yang dipikirkan jadi pada masa ini. Karena memang mereka nggak punya outlet, nggak punya sarana untuk berkontribusi pada masyarakat yang lebih luas gitu. Sehingga yang terjadi adalah mereka lebih banyak justru disibukkan oleh kebutuhan-kebutuhan mereka sendiri. Nah, ini terjadi terjadi ketika maladaptive coping. Nah, basic strength dari tahapan ini adalah care ya. Menurut saya juga cukup powerful ya. Care karena ini menunjukkan bagaimana cara kita bagaimana cara kita menunjukkan kepedulian kita pada orang di sekitar. Dan ini juga dimanifestasikan pada keinginan kita untuk meng-guiding itu apa istilahnya menuntun ya, kemudian mengarahkan dan sebagainya. Makanya pada usia pada tahapan ini ketika orang tuamu itu merasa perlu mengarahkanmu ya kalian nggak perlu heran karena memang tuh tugas perkembangan mereka pada saat ini itu adalah mereka fulfilling krisisnya dengan cara yaitu memang bagaimana caranya mengarahkan memberikan nasihat saran pada individu yang lebih muda supaya bisa mengatasi krisis atau konflik yang terjadi pada tahapan perkembangan mereka. Dan ini yang terakhir ya, ego integrity versus despair. Ini kalau kita memang cukup beruntung untuk bisa hidup sepanjang ini, itu adalah masa-masa di mana masa-masa retirement ya, masa-masa pensiun. Dan ini terjadi ketika individu itu sudah mulai mempersiapkan keberangkatannya ke rahmatullah ya. Jadi mereka sudah mulai reflecting back sepanjang kehidupan mereka tuh mereka sudah melakukan apa gitu ya. Jadi semacam kayak refleksi gitu ya, deep reflection soal apa yang sudah mereka lalui sepanjang tahapan perkembangan sebelumnya. Nah, kalau misalnya ketika seseorang itu, ketika mereka merefleksikan kehidupan mereka, mereka menimbulkan frustasi, kemudian ada kemarahan, gitu, bahwa kenapa saya dulu tidak melakukan ini, kenapa saya dulu meninggalkan ini, dan sebagainya, ada kesalahan-kesalahan yang kemudian sangat disesali, maka yang terjadi adalah despair. Jadi individu itu akan cenderung cenderung jijik sama dirinya, bahkan mungkin cenderung sinis sama orang lain, dan mungkin akan cenderung pahit ya. Kalau kalian lihat lansia-lansia yang mungkin agak cenderung pahit, mungkin karena mengalami krisis ini. Kemudian kalau yang terjadi adaptive coping adalah ketika individu itu ketika coba reflecting back terhadap kehidupannya, mereka merasa aku sudah fulfilled, banyak yang sudah aku capai, aku sudah meninggalkan legacy gitu ya, legacy buat anak cucuku dan sebagainya. Maka yang terjadi adalah ego integrity ya, integrity.
Seperti itu. Nah, yang menarik di tahapan ini adalah ketika si Erikson itu sudah lansia, dia ternyata merasa bahwa, oh iya, ternyata ketika saya itu pada masa ini, pada masa integrative versus despair, ini sebenarnya tidak lebih dari kelanjutan dari masa sebelumnya, yaitu generativity, ya. Jadi generativity itu sangat penting peranannya supaya orang itu merasa punya ego integrity. Jadi karena pada dasarnya kan ketika individu itu meskipun sudah pensiun, sudah tua, ini kan pada dasarnya kan individu itu kan harus aktif terus, ya. Orang-orang tua kita, mbah-mbah kita itu, ketika dalam masa pensiun, itu kalau mereka nggak ngapa-ngapain di rumah aja misalnya, nggak punya kegiatan yang fulfilling, maka itu juga akan sesuatu, tentu saja mereka punya resiko yang besar untuk mengalami despair, ya. Sehingga kemudian generativity, ya, stimulasi-stimulasi aktivitas-aktivitas pasca mereka menjadi, setelah mereka menghadapi masa pensiun, itu sangat vital peranannya supaya individu itu punya integrity, ya. Sehingga kemudian dia, Erikson menyadari bahwa, oh ya, ternyata generativity itu pun juga sangat penting pada masa ini. Karena kalau saya itu generativity pada masa di tahapan selanjutnya, sebelumnya, maka yang terjadi mendapatkan ego integrity di tahapan setelahnya itu akan jauh lebih mudah. Seperti itu. Nah, kalau di sini, yang menurut saya yang paling ultimate, ya, basic strength di masa ini itu adalah wisdom. Ya, sangat mudah ditebak. Karena pada dasarnya individu ketika sudah merasa fulfilling, mereka punya mereka sudah tidak lagi menganggap dirinya itu penting, ya. Bahkan sudah mulai memikirkan untuk meninggalkan legacy, gitu ya. Pada generasi setelah mereka, kemudian meninggalkan legacy, ya, sesuatu yang heritage, ya, atau legacy. Kalau saya sih lebih suka dengan istilah legacy. Nah, terus kemudian ini menjawab pertanyaan yang sebelumnya disampaikan soal soal apa yang terjadi ketika individu itu juga merespon krisis dalam tahapan perkembangan mereka itu secara negatif, proportionally negatif, ya. Yang terjadi adalah pada dasarnya kita itu mesti menyeimbangkan respon yang negatif dengan positif karena kita tidak menginginkan sesuatu yang disebut dengan basic weaknesses itu datang, ya. Karena kalau tadi basic strength itu didapatkan ketika individu itu berhasil meresolve konfliknya. Tapi ketika yang terjadi ketika kita itu nggak bisa melakukan keseimbangan, menyeimbangkan antara respon yang positif dengan negatif, maka basic weaknesses ini juga akan menimbulkan masalah-masalah kepribadian. Jadi pada dasarnya basic weaknesses ini adalah sesuatu yang muncul dari krisis perkembangan yang tidak proporsional. Jadi kita mengalami krisis, kemudian krisis itu tidak di-resolve dengan proporsional. Jadi ini sebenarnya basic weaknesses. Nanti akan saya jelaskan apa itu basic weaknesses di setiap tahap perkembangan. Dan kemudian pada dasarnya cara kita merespon setiap krisis di setiap masa tahapan perkembangan itu baik negatif maupun baik secara negatif maupun secara positif itu nanti akan direfleksikan, ya, akan sangat menentukan bagaimana kepribadian kita itu akan terbentuk, ya, berkembang. Dan pada dasarnya kalau misalnya pada kondisi yang tidak proporsional, ya, tidak berimbang, itu kalau seandainya diri kita, ya, atau the ego ini hanya berisi satu coping, misalnya cuma maladaptif tok atau yang adaptif tok, maka ini terjadi maldevelopment, ya, maldevelopment. Jadi kalau hanya positif, jadi semua yang positif sampai terakhir, maka yang terjadi adalah neurosis. Ya, jadi that's okay, kamu kalau misalnya di masa remaja kamu merasa bingung sama dirimu sendiri, that's okay. Proportionally that's okay, ya. Jadi selama yang tidak kamu rasakan hanya negatif toh, ya, kamu merasakan both negatif dan positif secara proporsional, maka justru malah itu yang sangat baik, ya. Karena itu yang menimbulkan justru akan membuat kita lebih mudah untuk resolving konfliknya. Tapi kalau seandainya yang terjadi sebaliknya, yang terjadi cuma negatif toh, maka yang terjadi akan adalah kondisi malignan dan ini berujung pada gangguan kepribadian, gangguan jiwa yang lebih berat, yaitu psikosis, ya. Sedangkan kalau positif toh akan mengarah pada kecemasan atau neurosis. Pelan-pelan, ya. Ya, apa-apa. Nah, kemudian pada dasarnya ketika ini terjadi, ketika seseorang itu malignan atau maladaptif, itu bukan akhir dunia, ini bisa dikoreksi dengan psikoterapi, kata Erikson. Jadi pada dasarnya
Kalau maladaptasi ya, atau maladaptif, yang ini ya, kalau maladaptif ini jauh lebih ringan daripada malignant, sehingga ini akan lebih, sebenarnya tidak, bahkan mungkin tidak terlalu banyak membutuhkan psikoterapi, tapi mungkin dengan melakukan, individu bisa pulih dengan cara melakukan readaptasi, bahkan kemudian melakukan perubahan-perubahan pada lingkungannya, jadi melakukan istilahnya modifikasi pada lingkungannya. Kemudian mereka juga bisa bisa mengembangkan diri mereka dengan bisa memperbaiki kondisi mereka ketika mereka mengalami relasi sosial yang suportif. Kemudian ketika mereka juga sudah berhasil melakukan adaptasi pada tahapan perkembangan selanjutnya, ya. Seperti itu. Jadi ini adalah basic weaknesses ya untuk setiap tahap perkembangan. Jadi ini yang terjadi kalau misalnya cuma negatif toh, ya. Pada masa oral sensory ya, misalnya pada trust and mistrust. Ketika misalnya anak itu tapi pada dasarnya ini sih diharapkan positif ya. Cenderung positif tapi juga enggak eksesif pada yang positif ya. Ini ketika extremely positif maka maladevelopment-nya apa? Nih, ada basic weaknesses-nya. Di sensory maladjustment ada withdrawal atau mungkin saya akan ambil contoh yang lebih relatif yang relatif apa mudah dipahami. Jadi pada masa remaja misalnya, jadi ketika si individu itu lebih banyak pada identity cohesion ya, karena kan pada masa remaja ini kan kelompok-kelompok apa grupis-grupis itu kan sangat penting ya peranannya. Jadi ketika kalian punya clear identity yang jelas ya, sangat kohesif dan bahkan mungkin jadi ketika masa ini, ketika si individu itu saat kohesif, identitasnya sangat jelas misalnya pada masa ini, bahkan kemudian dengan peer group-nya itu sangat, peer group juga memberikan apa sense of identity yang sangat jelas pada individu, pada si individu, identitas yang jelas gitu ya, sense of purpose yang jelas, itu justru akan menimbulkan fanaticism ya. Si individu kan cenderung nggak fleksibel ya ketika memandang diri mereka sendiri. Kemudian ketika bingung terus, ya, ketika mereka masih bingung sama perannya terus, maka yang terjadi adalah repudiation. Mereka sudah nggak jelas mau ngapain, punya kebingungan yang luar biasa soal apa yang harus dilakukan dan apa yang harus dilakukan, apa yang harus keputusan-keputusan apa yang harus diambil dan sebagainya. Jadi pada dasarnya konsepnya Erikson ini, kalau kamu extremely positif itu juga nggak baik, extremely negatif juga nggak baik. Jadi kita harus ngebalancein atau menyeimbangkan antara respon yang positif dan respon yang negatif. Seperti itu kira-kira mungkin ada yang mau ditanyakan sejauh ini sebelum kita menyimpulkan sebenarnya Erikson ini arah teoritiknya itu seperti apa. Mungkin ada pertanyaan silakan. Gak ada, kalau gitu saya teruskan ya, terakhir. Jadi ini kesimpulan ya, kesimpulan-kesimpulan yang bisa kita ambil dari pemikirannya Erikson. Ada beberapa hal yang mungkin kita bisa simpulkan. Jadi pada dasarnya adalah Erikson percaya bahwa individu itu punya kemungkinan punya peluang yang besar untuk sukses ya untuk meresolve konfliknya. Kita punya potensi untuk melakukan ini cenderung optimis ya dibandingkan dengan modelnya Freud yang deterministik yang sangat pesimistik bahwa individu pada dasarnya nggak mungkin bisa kabur dari insting ya. Tapi kalau Erikson bilang kita punya kemungkinan untuk sukses untuk mengatasi konflik-konflik tersebut. Dan bahkan mungkin arah perkembangan psikososial ini lebih ke pertumbuhan pribadi ya, psychosocial growth sehingga kemudian menunjukkan bahwa ada optimisme gitu ya, ada a slight of optimism gitu dalam konsepnya Erikson. Dan individu itu pada dasarnya punya kemampuan untuk directing diri mereka sendiri dan bahkan untuk shaping pertumbuhan mereka ya. Masih ingat ya konsep soal di otonomi ya, di autonomy versus guilt ya. Jadi individu itu pada dasarnya sudah mulai practicing, sudah mulai exercising free will ya atau kehendaknya itu pada masa awal kehidupan. Meskipun pada dasarnya ya ini ya, makanya kenapa gaining independence dan kita juga bahkan punya cara-cara tertentu untuk meresolve konflik tersebut.
Dan teorinya Erikson ini pada dasarnya dia secara parsial memang deterministik, karena sekali lagi dia percaya bahwa keempat fase awal kehidupan, yang fase yang mirip sama fase-fasenya Freud, itu sesuatu yang bahkan di luar kontrol kita. Karena kan siapa yang bisa ngontrol ibu kita? Siapa yang bisa ngontrol orang tua kita? Gitu ya. Siapa yang bisa ngontrol mereka? Nggak ada. Nah, oleh karena itu memang partially deterministik. Meskipun pada empat tahapan setelahnya, itu lebih banyak bergantung pada keputusan individu itu sendiri. Tapi pada empat sebelumnya, pada empat masa awal itu, tahapan awal itu pada dasarnya sangat sedikit kontrol yang bisa kita lakukan sebagai individu. Sehingga kemudian free will itu ya, kehendak-kehendak itu justru malah lebih banyak di-exercise atau dipraktekkan justru pada empat tahap terakhir. Sehingga kemudian yang terakhir yang paling menarik adalah, meskipun sekali lagi keempat tahapan awal di masa kanak-kanak itu cenderung sesuatu yang di luar kontrolnya individu, tapi bagaimanapun sukses atau tidaknya, atau sehat atau tidaknya kepribadian individu itu largely dipengaruhi oleh kemampuan belajarnya si individu dan pengalaman individu sepanjang kehidupannya. Jadi nggak ditekankan pada sesuatu yang sifatnya inherent seperti insting, seperti itu kira-kira. Barangkali itu aja yang bisa saya sampaikan sejauh ini. Silahkan kalau misalnya ada yang mau bertanya. Apakah ada pertanyaan? Oke, ada pertanyaan. Apakah terdapat kemungkinan fiksasi dalam teori Erikson seperti pada teori Freud, ataukah hanya langsung terlewati begitu saja setelah masa krisis berakhir? Ini menurut saya pertanyaan sangat bagus ya. Jadi pada dasarnya konsepnya Erikson ini tidak mengenal fiksasi seperti Freud ya. Tapi pada dasarnya ketika kamu sampai pada tahapan tertentu, maka kalau tahapan sebelumnya itu belum selesai, maka yang terjadi adalah basic weakness yang terjadi ya. Maka yang terjadi maldevelopment. Seperti itu. Tapi pada dasarnya tidak ada konsep soal fiksasi seperti di Freud. Jadi ketika misalnya satu tahap tidak dipuaskan, maka dia akan berhenti pada tahapan itu. Tapi pada dasarnya kan individu kan terus bertumbuh ya. Kita nggak bisa menolak maturitas ya atau kematangan. Dan pada dasarnya ketika masa remaja itu nggak selesai konfliknya, maka yang terjadi adalah maldevelopment. Tapi ya akan terus berlanjut. Maka ketika masa dewasa, maka masa remajanya juga akan berakhir. Menurut saya pertanyaan yang bagus. Ya, jadi tidak mengenal fiksasi, karena pada dasarnya ya langsung lanjut setelahnya, tapi kalau nggak selesai, maka yang terjadi adalah maldevelopment. Selanjutnya ada pertanyaan yang lain sebelum saya tutup kuliahnya? Tidak ada? Baiklah, terima kasih banyak teman-teman semuanya sudah berkenan menyimak. Saya tidak tahu apa yang kalian lakukan, apakah kalian benar-benar menyimak atau tidak, tapi kalau tidak benar-benar menyimak pun ya nggak apa-apa, sangat manusiawi. Semoga penjelasan saya ini masuk akal dan berguna buat kalian. Nanti setelah ini akan videonya akan saya unggah ke YouTube dan linknya, tautannya akan segera saya umumkan via Saike. Jadi buat teman-teman yang hari ini tidak bisa datang, tidak bisa menyimak kuliah, akan tetap bisa menyimak kuliah ya. Nanti kalau misalnya ada hal-hal yang ditanyakan, silakan kontak saya via email, nanti akan saya jawab sebisa mungkin, sesegera mungkin. Karena sekarang posisinya saya bekerja dari rumah, maka jam kerja saya ya 24 jam sehari, jadi kalian bisa hubungi saya kapan aja. Saya juga nggak pernah keberatan dihubungi kapan aja. Terima kasih banyak, semoga kalian sehat-sehat terus, sehat-sehat selalu di rumah. Terima kasih banyak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.